Okey, cikgu selesaikan satu demi satu dahulu. Cikgu nak selesaikan sata nombor sata ni. Okay, sorry, yang kita akan nampak bentuk ni kan. Okey, cikgu nak cari nombor satu dahulu. Nak cari nombor satu dahulu. Okey, cikgu lihat bagaimana cikgu buat. Mudah je. Jika kamu dah lekatkan kamu punya atas kertas, kamu hanya gerakkan T-square sahaja. Okey, satu. Satu kat sini. Gerakkan ke 45 darjah. Turun ke bawah. Satu pada pandangan harapan kat situ. Tengok, tengok, tengok tu. Tengok. Cepat ke tak cepat kita boleh buat. Dapat satu. Okey, lepas satu cikgu nak cari dua. Mana dua? Pada pandangan atas, dua dah ada. Turun tegak ke bawah. Dua pada pandangan harapan di sini. Ini dua. Dah dapat dua, pangkahkan. Lepas dua, tengok pada objek. Cikgu nak nombor lima. Mana nombor lima pada pandangan atas? Lima unjukkan ke situ. Turun tegak ke bawah. Lima pada pandangan harapan yang ni. Unjurkan. Dapat lima. Okey. Sembilan. Sembilan pada pandangan atas dah ada unjuran dah. Sembilan pada pandangan harapan yang ini. Silangkan. Dapat sembilan. Sepuluh. Sepuluh pada pandangan atas yang ini. Unjur ke 45 darjah. Okey. Dan turun tegak ke bawah. Sepuluh pada pandangan harapan yang ini. Ini sepuluh pada pandangan harapan. Unjurkan. Dapat sepuluh. Dan sebelas. Segaris dengan satu. Tak payah cari sebelas kat situ. Dan ambil pen ataupun pensel yang gelapkan. Okay.